Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Melati kuntung tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Sayang kembang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, apa khabar pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian? Okey, bersiaran lagi kita dalam kelas Tuition Percuma Akademi YouTuber Malaysia dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Okey, bermula percuma, selamanya percuma. Okey, hari ini kita bersiaran dari channel Cikgu. Mana ni? Okey, Cikgu Suri. Okey. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, so kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Okay, so sebelum kita serahkan kelas ni kepada Cikgu Suri, so Cikgu ingin memperkenalkan rakan-rakan yang bersama dengan Cikgu dalam konti pada pagi ini. Okay, di atas sana, belah kanan tu, okay. Mana ni? Okay, kita ada Cikgu Suri, Cikgu Hidayah Yusof daripada SMK Teluk Air Tawar. Okay, yang di bawah sana kita ada Cikgu Meha daripada Polis Tingkatan 6 Tun Fatimah Melaka. Cikgu yang mengajar subjek perekonan. Okey, dan juga presenter kita. Okey, Cikgu Suri daripada SMK Merotai, Sabah. Okey. So, sebelum kita mulakan kelas, so cikgu ingin ingatkan kepada para pelajar yang ingin menghantarkan komen pada ruangan chat. Sila gunakan bahasa-bahasa yang sopan dan pastikan menggunakan profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Okey, so pelajar-pelajar dah bersedia ke belum untuk kita mulakan sesi kelas kita pada pagi ni? Dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, type ramai-ramai dah bersedia. Okey, so seterusnya cikgu serahkan kelas kepada Cikgu Suri untuk tajuk pada hari ini. So kita nak tahu apa yang akan diajar oleh Cikgu Suri. So cikgu serahkan kepada Cikgu Suri. Dipersilakan Cikgu Suri. Okey, terima kasih Cikgu Riza, moderator kita pada pagi ini. Okey, hai 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 semua. Okey, jadi bersiaran lagi kita pada kali ini untuk siri yang kedua bersama Cikgu. Okey, sebelum tu Cikgu mau berpantun. Dari pagi Cikgu fikir-fikir ni pantun ni. Ya, pergi tenam naik lori. Assalamualaikum, selamat pagi. Pantun dua kerat Cik, ya Cikgu boleh? Okey, kemudian hobi adik memancing ikan. Jom kita mulakan. Okey, para pelajar, jom kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, cikgu harap semua sudah bersedia ya. Okey, ini sedikit pengenalan tentang diri cikgu. Ya, nama cikgu Suriana binti Muhammad Ramdi, bertugas di SMK Merotai Besar Tawau, Sabah. Okey, pengalaman mengajar untuk subjek ini adalah 18 tahun dan yang di bawah itu adalah link YouTube cikgu, ya, Cikgu Suri. Okey, kemudian yang ini cikgu perkenalkan ya, moderator kita tadi. Nama cikgu moderator kita itu adalah Cikgu Muhammad Rizal Mat Arik, bertugas di SMK Sultan Yusuf Batu Gajah, Perak. Ya, pengalaman mengajar untuk subjek pengajian perniagaan adalah selama 12 tahun. Okey, di bawah itu pula adalah link YouTube Cikgu Rizal.
Okey, kemudian kita ada satu orang lagi guru pengajian perniagaan bersama kita, iaitu Cikgu Nor Hidayah Muhammad Yusuf yang bertugas di SMK Teluk Air Tawar, ya, pengalaman mengajar selama 13 tahun. Okey, link YouTube Cikgu Hidayah, Hidayah Yusuf 0808. Ya, para pelajar bolehlah menjenguk-jenguk ke channel YouTube guru-guru pengajian perniagaan untuk mendapatkan info-info ataupun maklumat-maklumat tentang subjek pengajian perniagaan. Okey, seorang lagi bersama kita adalah Cikgu Mehar. Okey, kita sambung pelajaran kita pada minggu lepas, ya. Untuk minggu ini, apa yang kita akan lihat? Ya, kita masih lagi dengan subtopik skop dan proses pengeluaran. Okey, kalau pelajar masih ingat, ya, kita minggu lalu kita tak sempat habiskan, kan? Kita baru habiskan untuk definisi, untuk peranan dan untuk cabaran pengeluaran. Okey, jadi apa yang kita hendak lihat pada hari ini? Okey, untuk sebelum itu kita cikgu balik semula kepada objektif kita, ya. Objektif kita yang pertama hari itu mentakrif maksud pengeluaran. Okey, ini rasanya kita sudah capai, ya. Para pelajar boleh mentakrifkan maksud pengeluaran. Okay, yang kedua, menyatakan peranan pengeluaran. Ya, peranan pengeluaran hari itu minggu lalu cikgu ada share macam mana kita mau ingat. Dengan mengingat dia punya keyword sahaja untuk 7 peranan pengeluaran. Dan seterusnya, mengenal pasti apakah cabaran-cabaran pengurusan pengeluaran. Okey, untuk hari ini fokus kita adalah untuk menjelaskan hubungan jabatan pengeluaran dengan jabatan pemasaran keuangan dan jabatan sumber manusia. Okey, para pelajar, cikgu harap para pelajar boleh bersedia, ya, untuk objektif yang keempat. Tetapi sebelum itu cikgu ingin mengalu-alukan pelajar untuk naik ke konti. Okey, ada surprise. Ada yang berminat untuk naik ke konti? Belajar, jom naik ke konti. Ya, cikgu ada soalan sebelum kita mulakan untuk topik seterusnya, untuk subtopik seterusnya. Okey. Ada pelajar-pelajar yang berminat, ya, yang berani untuk naik ke konti di awal pagi ini. Jom panaskan enjin para pelajar semua. Cikgu Rizal. Okey, okey, cepat-cepat. Pelajar-pelajar boleh tekan pada link StreamYard yang diberikan pada ruangan komen tu. So boleh kita bersuah muka kat sini. Okey, mungkin kita nak menjawab beberapa soalan. Okey. So boleh klik pada link StreamYard yang telah dipaste-kan pada ruangan komen. Okey, jom belajar-belajar. Okey, so kita refresh ulang kaji balik apa yang telah kita pelajari kelas-kelas sebelum ni. Okey, ada pelajar yang sudi masuk? Jom. Okey, cepat. Boleh klik saja link tersebut. Okey, nampaknya kita dah ada pelajar. Ya. Okey. Okey. Ini pelajar tetap kita ni. Oh, ya, okay. Kak. Handsome Chai. Okay, tahniah, Handsome Chai. Semangatlah, Handsome Chai. Selamat pagi, Handsome Chai. Ya, pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, Handsome Chai. Handsome Chai dari sekolah mana? Dari SMK Seri Deja Perak. Oh, dari Perak. Okey, tahniah. Ini satu daerah dengan saya ni. Jiran Cikgu Rizal ke? Okey, Handsome Chai, sudah sedia? Ya. Okey, cikgu ada soalan. Ya, sebab minggu lalu cikgu tidak sempat buat rumusan tentang apa yang kita belajar sebenarnya minggu lalu, kan? Okey, ya. Jadi boleh Handsome Chai cuba rumuskan apa yang telah kita belajar pada minggu lalu? Boleh. Hari minggu lepas cikgu sudah belajar apa maksud pengeluaran dan juga pengurusan pengeluaran.
kalau pengeluaran dia melibatkan aktiviti kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan bahan mentah dan juga memberikan perkhidmatan, manakala pengurusan pengeluaran dia dia adalah satu proses pengurusan yang melaksanakan aktiviti menggabungkan sumber organisasi seperti sumber manusia dan juga sumber bukan manusia bagi mengeluarkan produk dan menawarkan perkhidmatan. Selepas itu, ada cikgu ada bagi 7 peranan pengurusan pengeluaran, iaitu ada 7M kan. 7M tu termasuklah dia ada keyword dia. Salah satu dia kualiti penghasilan, yang kedua tentang kelancaran, ketiga keperluan dan kehendak, yang keempat tentang output iaitu barang dan perkhidmatan, yang kelima kos semasa pengeluaran, yang keenam tentang kecekapan sumber, yang terakhir adalah productivity. Productivity. Okey, baguslah handsome chai. Boleh ingat ada semua lagi ya. Lah sebenarnya. Okay, ada tentang cabaran pengurusan pengeluaran. Okey. Ya. Salah satu cikgu sudah terangkan adalah tentang peningkatan teknologi. Yang kedua tentang isu penjagaan alam sekitar. Yang ketiga sumber semakin berkurang. Yang keempat, persaingan yang semakin sengit. Yang kelima, tentang perkhidmatan tambahan. Okey. Itu sahaja yang saya dapat. Okey, bagus Handsome Chai. Terima kasih Handsome Chai. Okey, kalau kamu lihat ya apa yang Handsome Chai telah sharekan dengan kita, maksud pengeluaran, maksud pengurusan pengeluaran, peranan pengeluaran dan cabaran pengeluaran. Okey, semuanya melengkapi apa yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Okey, jadi maknanya minggu lalu itulah aspek yang telah kita pelajari. Okey, ada lagi pelajar yang mau naik konti, Cikgu Rizal? Kalau tiada, saya teruskan ya. Okey, ada lagi student-student yang nak bersama-sama dengan kita. Kalau ada, klik saja link tu. Ada? Ada. Okey, tak ada? Okey, rasanya tak ada tu. Okey, Cikgu Suri boleh. Okey, jadi kita teruskan untuk topik seterusnya. Untuk hari ini kita tekankan, ya Cikgu tekankan kepada kaitan jabatan pengeluaran dengan jabatan-jabatan lain dalam organisasi. Okey, basicnya ya, asasnya pelajar kena ingat dalam organisasi fungsi sesebuah jabatan ya ada 4 fungsi asas organisasi yang wajib pelajar ingat. Okey, satu fungsi pengeluaran ya. Oh, ada pelajar yang nak masuk lagi ni. Oh, ada lagi kah? Okey, jadi kita bagi peluang lah ya pelajar. Bagi peluang. Kita upkan seorang lagi. Okey. Boleh upkan seorang lagi? Siapa nama ni? Okey, tolong onkan kamera dan juga mic. Okey, kita ada mic hijau ya? Okey. Okey, boleh onkan mic dan juga kamera. Kita nak tengok. Okey, on kan mic. Mic hijau boleh on. Okey, kita ada mic hijau ya. Rasanya. Okey, Cikgu Suri. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Siapa nama? Zulfikri. Zulfikri. Dari sekolah mana ya, Zul? Ya. Yeah. Dari sekolah mana? Sekolah SMK Parker. SMK Parker. Pakai tu dekat mana ya Cikgu Rizal? Saya tak tahu. Dekat mana tu? Terengganu. Okey. Boleh rumuskan apa yang kita belajar minggu lalu, Zul? Ni kelas pertama lah, baru masuk. Oh, baru masuk kelas ni. Okey, jadi tidak ikut yang minggu lalu lah.
Oh, tak apa Zul, tak apa. Zul tengok dulu kelas yang ini. Sekarang kita sambung untuk subtopik seterusnya kaitan dengan jabatan lain ya. Nanti lepas ni Cik Zul boleh masuk naik konti lagi untuk soalan seterusnya. Terima kasih Zul. Okay, sama-sama Cikgu. Okey, saya sambung ya Cikgu Rizal. Okey, okey, boleh sambung. Okey, sekarang kita akan lihat apa kaitan jabatan pengeluaran dengan jabatan lain. Ya, macam yang cikgu sebut tadi, ada empat fungsi asas jabatan dalam organisasi. Ini pelajar kena tahu di mana-mana jabatan ini memang dia akan wujud yang paling basic dalam sebuah organisasi. Okey, dalam organisasi itu dia akan ada jabatan pengeluaran, dia akan ada jabatan pemasaran, dia akan ada jabatan keuangan dan satu lagi dia akan ada jabatan pengeluaran lah yang sedang kita belajar sekarang ini. Jadi kaitan jabatan pengeluaran ini dia akan merujuk kepada tiga jabatan lain yang ada dalam organisasi tersebut. Okey, kita lihat ya apa dia punya kaitan. Satu, kita ada jabatan keuangan. Okay. Yang kedua, kita ada jabatan sumber manusia dan yang ketiga kita ada jabatan pemasaran. Okey, apa kaitan jabatan pengeluaran dengan ketiga-tiga jabatan ini? Okey, kita akan lihat dahulu kaitan jabatan pengeluaran dengan jabatan pemasaran. Okey, jabatan pemasaran ini menguruskan apa? Ya, pemasaran. Ya, maknanya memasarkan barang. Okey, kita lihat dahulu apa fungsi jabatan pemasaran. Okey, jabatan pemasaran dia akan menyampaikan maklum balas pelanggan. Maklum balas tentang apa? Maklum balas tentang produk ataupun perkhidmatan yang dikeluarkan oleh organisasi. Sampaikan kepada siapa? Sampaikan kepada jabatan pengeluaran. Sebab jabatan pengeluaran yang keluarkan produk ataupun perkhidmatan tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jabatan pemasaran dia akan mengedar, mempromosi dan menentukan harga. Apa yang diedar, apa yang dipromosi, apa yang ditentukan. Produk dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh organisasi. Ya, sebab tugas jabatan pengeluaran dia hanya keluarkan produk. Selebihnya selepas produk itu dikeluarkan adalah tanggungjawab jabatan pemasaran sebab mereka yang akan melakukan aktiviti memasarkan produk tersebut ke pasaran kepada pengguna. Okey, yang ketiga, jabatan pemasaran dia akan membuat rancangan jualan dan memaklumkan kepada jabatan pengeluaran. Rancangan jualan, berapa banyak yang dijual, yang perlu dijual, berapa banyak yang perlu dikeluarkan. Ya, produk itu dapat sambutan atau tidak daripada pelanggan. Semua maklumat itu akan disampaikan kepada jabatan pengeluaran. Okey, dan seterusnya, jabatan pemasaran dia akan membuat tempahan produk. Ya, membuat tempahan produk daripada semua maklumat yang dia perolehi di pasaran. Tempahan itu ditempah kepada siapa? Kepada jabatan pengeluaran. Sebab itu hubung kaitnya di sini, ya, jabatan pengeluaran dia akan mengeluarkan produk mengikut tempahan. Ya, tempahan itu daripada jabatan pemasaran, bukan daripada pelanggannya. Maknanya jabatan pengeluaran dia berhubung dengan jabatan pemasaran sahaja. Jabatan pemasaran yang mempunyai kaitan yang rapat dengan pelanggan sebab dia jabatan pemasaran ini yang berhubung dengan pelanggan. Mereka yang tahu pelanggan tu suka apa, mereka yang tahu berapa banyak produk terjual, mereka yang akan buat promosi, mereka yang akan edarkan barang tersebut, mereka yang akan tentukan harga. Jadi maklumat-maklumat itu akan diberikan kepada jabatan pengeluaran. Sebab itu kalau kita lihat kaitan yang pertama, ya, jabatan pemasaran dia akan membuat tempahan produk dan jabatan pengeluaran akan mengeluarkan produk mengikut tempahan yang dibuat oleh jabatan pemasaran. Okey, seterusnya jabatan pengeluaran akan menghasilkan produk mengikut jumlah perancangan jualan. Okey, lihat di sini peranan yang ketiga ini.
Ya, Jabatan Pemasaran dia membuat rancangan jualan dan memaklumkan kepada Jabatan Pengeluaran. Okey, oleh itu apabila Jabatan Pengeluaran mengetahui tentang rancangan tersebut, maka Jabatan Pengeluaran akan menghasilkan produk mengikut jumlah yang telah diminta ataupun yang telah dirancang oleh Jabatan Pemasaran. Okey, seterusnya, Jabatan Pengeluaran dia akan membuat penambahbaikan produk. Macam mana dia membuat penambahbaikan produk? Ya, dia buat penambahbaikan produk ini melalui maklumat yang disampaikan oleh Jabatan Pemasaran. Melalui maklum balas yang diterima oleh Jabatan Pemasaran. Okey, jadi di sini apa-apa maklumat, contohnya respon daripada pelanggan itu, ya, cita rasa pelanggan, komplain daripada pelanggan, semua akan disampaikan kepada Jabatan Pengeluaran. Jadi tugasnya Jabatan Pengeluaran daripada maklumat tersebut, dia akan membuat penambahbaikan terhadap produk yang mereka keluarkan. Okey, para pelajar boleh faham untuk kaitan yang pertama, Jabatan Pengeluaran dengan Jabatan Pemasaran. Boleh faham? Ada soalan setakat ini? Tak ada soalan. Okey, fokus ya para pelajar. Okey, jadi kita teruskan dengan jabatan yang seterusnya. Oh, ada lagi satu. Tugas Jabatan Pengeluaran adalah melaksanakan R&D. R&D maksudnya penyelidikan dan pembangunan. Ya, maknanya daripada maklumat-maklumat yang dikumpul oleh pemasar, oleh Jabatan Pemasaran melalui melalui maklum balas pelanggan tersebut, ya. Seterusnya, Jabatan Pengeluaran dia akan buat penyelidikan dan pembangunan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menambah baik produk yang akan dipasarkan. Okey. Kaitan yang kedua yang akan kita lihat adalah kaitan Jabatan Pengeluaran dengan Jabatan Keuangan. Jabatan Keuangan ini sebelum itu para pelajar kena tahu ya fungsi Jabatan Keuangan tentang apa. Ya, namanya juga wang. Ya, namanya juga keuangan ataupun kita ambil yang mudahlah wang. Jadi wang maksudnya jabatan ini dia akan mengurus semua tentang duitlah. Dia yang akan pegang keuangan organisasi. Okey, contohnya pengeluaran, mau keluarkan apa, mau beli apa. Ya, pemasaran, mau buat promosi. Dia kena tanya dahulu Jabatan Keuangan ada bajet atau tidak. Ya, dia kena tengok bajet yang disediakan oleh Jabatan Keuangan. Okey, jadi untuk kaitan Jabatan Keuangan dengan Jabatan Pengeluaran di sini, yang pertama ya, Jabatan Keuangan dia akan menyediakan peruntukan. Peruntukan. Sebab apa? Kalau dia tidak agihkan peruntukan dengan baik, ya nanti ada pula jabatan yang tidak dapat peruntukan sepatutnya ataupun yang peruntukan itu tidak dapat diagih secara berkesan. Okey, yang kedua, Jabatan Keuangan akan menerima cadangan untuk pembelian aset. Ya, daripada Jabatan Pengeluaran. Maksudnya di sini sebarang pembelian perancangan untuk membeli aset. Contohnya, Jabatan Pengeluaran mau beli mesin baru. Ya, Jabatan Pengeluaran mau besarkan dia punya bahagian operasi, kilang. Okay, dia kena ajukan permohonan itu kepada Jabatan Keuangan. Okay, Jabatan Keuangan yang akan melihat sama ada keperluan-keperluan untuk pembelian itu ataupun cadangan-cadangan untuk pembelian itu boleh diterima ataupun tidak. Boleh diteruskan ataupun tidak. Bergantung kepada sumber keuangan yang ada dalam organisasi. Okey, seterusnya, Jabatan Keuangan dia akan menyediakan laporan keuangan berkaitan dengan kos-kos yang terlibat. Ya, untuk tindakan selanjutnya. Okey, ini memang tugas bahagian keuangan lah. Ya, akan ada accountant organisasi yang akan menyediakan laporan-laporan keuangan ini. Ya, supaya sumber keuangan organisasi itu dapat digunakan dengan cekap dan berkesan.
berkesan. Okey, jadi itu untuk jabatan keuangan. Okey, kita lihat pula macam mana dengan jabatan pengeluaran, macam mana dia berkait dengan jabatan keuangan tersebut. Okey, jabatan pengeluaran dia akan memberi maklumat keuangan. Okey, maklumat keuangan tentang operasi pengeluaran. Ya. Berapa banyak bahan mentah diperlukan? Contohnya. Okey, berapa ramai pekerja ya? Masih ada soalan daripada Steve Alec ni. Okey, cikgu, apakah maksud peruntukan? Peruntukan itu sumber yang diperuntukkan, sumber yang disediakan. Ya, maksudnya menyediakan peruntukan, jabatan keuangan menyediakan peruntukan ataupun sumber keuangan. Ha. Gitu kan Cikgu Rizal? Peruntukan. Ya, yeah, ya. Yeah. Ha, kalau ha. Dalam arti kata lain dia kata macam sediakan bajet lah. Ha, sediakan ha, bajet, ya. Ya. Ha. Boleh Steve Alex? Okay. Ada soalan lain Cikgu Rizal? Tak ada soalan lain. Okey, jadi Cikgu teruskan ya. Jabatan pengeluaran dia akan memberi maklumat keuangan berkaitan dengan aktiviti operasi pengeluaran. Ya, apa aktiviti yang mereka lakukan, berapa banyak bahan mentah yang perlu disediakan, okey, berapa ramai tenaga kerja yang mereka perlukan, pekerja yang ada itu, sumber manusia yang ada itu perlu diberi latihan ataupun tidak, perlu beri mesin baru ataupun tidak. Jadi maklumat-maklumat ini akan disediakan oleh jabatan pengeluaran dan diserahkan kepada jabatan keuangan untuk kelulusan seterusnya. Okey, kemudian jabatan pengeluaran akan sediakan bajet, ya, bajet ataupun peruntukan untuk bahagiannya, ya. Maknanya setiap tahun mereka akan senaraikan apa yang perlu, ya, berapa banyak kos diperlukan dan hantar bajet itu kepada jabatan keuangan untuk kelulusan ataupun untuk tindakan selanjutnya. Okey, kemudian jabatan pengeluaran juga akan memberi cadangan, ya, untuk mendapatkan sumber keuangan. Dari mana? Maksudnya di sini, jabatan pengeluaran dia cadangkan dari mana jabatan keuangan boleh mendapatkan sumber keuangan yang diperlukan. Ya, contohnya mungkin dengan membuat pelaburan, ya, mungkin dengan membuat pinjaman tambahan. Itu cadangan-cadangan yang akan dipertimbangkan oleh jabatan keuangan. Okey, jelas ya para pelajar? Okey, kaitan yang ketiga adalah kaitan dengan jabatan pengurusan sumber manusia. Okey, sumber manusia ini rasanya pelajar sudah pun jelas ya. Sumber manusia, jabatan sumber manusia maknanya dia menguruskan semua tenaga kerja yang ada dalam organisasi. Dia menguruskan semua pekerja yang ada dalam organisasi. Okey. Satu, sumber manusia dia akan memberi maklumat kebersediaan sumber manusia. Ya, berapa ramai tenaga kerja yang ada yang boleh melakukan kerja di dalam organisasi. Okey, kemudian sumber manusia juga dia akan merekrut. Merekrut ni belajar apa itu merekrut? Memilih, mengadakan orientasi, latihan sumber manusia. Okey, soalan cikgu, apa itu merekrut para pelajar? Ada yang tahu merekrut itu apa? Okey, para pelajar boleh type pada ruangan komen. Ha, merekrut tu apa? Kita dah belajar dah benda ni. Kata-kata ni dah pernah kita belajar. Okey. Okey, boleh share jawapan. Okey, boleh type pada ruangan komen. Okey, ada yang jawab merekrut tu menarik minat. Menarik minat? Siapa tu menarik minat? Steve Alec jawab menarik minat. Handsome Chai jawab menarik minat. Handsome Chai. Adin Yasani cakap memilih pekerja. Memilih. Arif tarik minat. Kemudian... ramai mengambil tenaga kerja Akram Musa. Okey, bagus ya para pelajar. Merekrut ni sebenarnya, merekrut ni sebenarnya kita baru menarik minat individu untuk bekerja. Ya. Dia bukan memilih. Memilih maksudnya kita pilih siapa yang layak. Tapi merekrut ni kita baru
mewar-warkan kekosongan jawatan dan cuba mencari calon-calon yang layaklah siapa yang berminat untuk mengisi kekosongan jawatan tersebut. Okey? Okey, Cikgu Suri. Ya. Ha, kita ada jawapan tadi untuk definisi peruntukan. Ha, ini kita ada rakan kita daripada Cikgu Siti Jamilah. Okey, Siti Jamilah daripada Negeri Sembilan rasanya ni. Dia bagi definisi peruntukan iaitu sesuatu yang diuntukkan ataupun bahagian yang disediakan untuk sesuatu. Bahagian yang disediakan. So, pelajar-pelajar boleh alert juga dengan jawapan yang diberikan oleh ini cikgu pengajian perniagaan juga daripada Negeri Sembilan. Terima kasih cikgu sebab berkongsi ya. Daripada SMK Datuk Mansur Negeri Sembilan. Oh, dari Negeri Sembilan. Terima kasih, Cikgu. Okey, ini maksud yang tepat bagi peruntukan lah ya. Bahagian yang disediakan ataupun bahagian yang diperuntukkan untuk sesuatu. Atau kata nama lain memang kita merujuk kepada, kalau perkataan dalam perniagaan memang kita merujuk kepada bajet lah kan. Peruntukan. Okey, itu pun dia ada jawapan untuk merekrut. Cikgu Siti Jamilah ada cakap menarik minat calon yang berpotensi untuk mengisi kekosongan jawatan di sesebuah organisasi. Iya, betul. Ya, terima kasih cikgu. Ya, jadi para pelajar boleh lihat ya maksud yang tepat untuk merekrut, menarik minat calon yang berminat untuk mengisi kekosongan jawatan kosong dalam organisasi. Okay, terima kasih ya cikgu. Okey, jadi cikgu harap ada lagi cikgu-cikgu pipi yang sudi ikut kelas kita dan berkongsi jawapan-jawapan ataupun tips-tips dengan para pelajar sekalian. Okey, jadi saya teruskan ya Cikgu Rizal. Okey, boleh kita teruskan. Okey, seterusnya ya, Jabatan Pengeluaran di sini dia akan membuat unjuran keperluan sumber manusia. Okey, unjuran keperluan ni maksudnya keperluanlah berapa ramai tenaga kerja. Ya. Berapa ramai tenaga kerja diperlukan. Ya, tenaga pekerja masa itu cukup atau tidak. Okey, dia akan tengok data dalam organisasi. Okey, mungkin pada tahun itu ada pekerja yang akan bersara. Okey, berapa ramai yang bersara. Jadi kalau pekerja itu bersara pada tahun tersebut, maknanya organisasi dia perlu cari pekerja baru. Ya, jadi dia akan tentukan berapa ramai pekerja diperlukan. Okey, kemudian Jabatan Pengeluaran dia akan memaklumkan jika terdapat sebarang pemecatan ataupun pengurangan sumber manusia. Maknanya dia akan maklumkan kepada Jabatan Sumber Manusia dia kekurangan tenaga kerja contohnya sebab berlaku pemecatan dua orang pekerja. Jadi maknanya kekosongan jawatan itu perlu diisi. Jadi tugas Jabatan Sumber Manusia dia akan mencarilah calon-calon yang layak untuk mengisi kekosongan jawatan tersebut. Okey. Okey. Itu. Sorry. Ya. Kita berhenti sekejap dulu. Boleh? Okey, okey. Kita bagi laluan kepada iklan. Okey, kita berehat sebentar ya. Semua sekolah ditutup hingga cuti akhir tahun 17 Disember 2020. Anda tak cukup bahan? Tak ada rujukan? Tak faham? Anda nak tuition tapi PKP? Jangan risau, kami di Akademi YouTuber dengan kerjasama Kelab Guru Malaysia dan EDDIT Malaysia mengadakan kelas tuition online. Semua peringkat ada, semuanya secara percuma. Video PDPC pun ada. Apa ditunggu lagi? Layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber. Okey, so kita bersambung kembali. Okey, so bagi mana yang tertanya-tanya apa yang dimasukkan dengan unjuran tu, okey, Cikgu Siti Jamilah ada bagi jawapan di ruangan chat tu. Okey. Iaitu anggaran atau jangkaan tentang sesuatu, hasil pengeluaran, pelaksanaan tugas sebagainya pada masa depan. Okey, biasanya berdasarkan data atau maklumat semasa. Okey, ini ada satu persoalan Cikgu Suri. Ya, Cikgu Suri. Okey, daripada Siti Aisyah, kata cikgu nak tanya, kalau jawapan bagi maksud kita tak sama dengan jawapan yang cikgu bagi tadi tu, salah ke? Atau ada beberapa perkataan yang kita tak sebut dalam maksud yang diminta? Kurang ke markah ataupun salah?
Okey, okay. Daripada Siti Aisyah. Biasa, biasanya kalau maksud, ya, maksud apabila dia tidak lari daripada maksud asal, maksud tersebut, dia masih boleh diterima. Ya, maksudnya dia tidak menjejaskan maksud yang diberi. Tapi kalau maksud yang diberi itu, dia membawa maksud lain, maka dia salah lah. Kan, Cikgu Rizal, begitu kan untuk maksud. Ah, iya, iya. Okey, janji maksud dia tak lari daripada maksud yang sebenar. Okey, kalau pelajar dapat ikut sebiji-sebiji apa yang ditulis dalam sekatan, itu memang terbaiklah. Ya, okay, tapi biarlah kadang-kadang kita tak dapat nak dapat sebiji-sebiji tu nak menghafal. Okey, so janji maksud dia tak lari banyak, tak dia tak membawa maksud yang lain, so jawapan itu diterima. Ya. Okey. Ada soalan lagi Cikgu Rizal? Tak ada, cuma budak tanya je lah. Dah habis ke? Tak habis lagi kan? Kita akan sambung lagi. Kita dah sekejap je. Cikgu Suri, kita boleh teruskan. Okey, jadi cikgu sambungnya. Jadi yang ini setakat ini kita telah selesai untuk kaitan jabatan pengeluaran dengan jabatan pemasaran yang pertama tadi, kemudian jabatan keuangan, dan yang ketiga itu dengan jabatan sumber manusia. Okey, seterusnya kita akan lihat bahagian seterusnya ini adalah tentang sistem dan subsistem dalam sesebuah organisasi. Apa itu sistem dan apa itu subsistem? Okey. Dalam sebuah organisasi dia ada sistem ya. Sistem ini dia merujuk kepada sistem transformasi yang menukarkan input kepada output. Okey, ini maksud sistem. Sistem transformasi yang menukarkan input kepada output. Okey, yang mana sistem-sistem ini dia akan saling bergantung untuk melaksanakan operasi organisasi. Maksudnya di sini apabila ada satu bahagian tidak berfungsi, maka sistem itu dia tidak dapat berfungsi sepenuhnya. Okey, contohnya dalam sistem pengeluarannya, kita lihat dia akan ada elemen-elemen yang saling berhubung ya, seperti input, transformasi, output, ya, aset, sumber manusia, modal dan teknologi. Inilah yang dinamakan sistem. Okey, contohlah salah satu sistem ini tidak ada ya untuk melaksanakan sistem pengeluaran. Ya, contoh tiba-tiba tiada input. Maknanya sistem pengeluaran kita tidak boleh diteruskan. Sistem pengeluaran kita tidak boleh dilaksanakan. Ya, sebab itu dikatakan di sini sistem itu saling bergantungan antara satu dengan yang lain. Okey, yang kedua yang kita lihat adalah subsistem. Subsistem itu apa benda? Okey, subsistem adalah sistem-sistem pengeluaran yang lebih kecil yang wujud dalam sistem yang besar dan rumit. Okey, contohnya, ya, ini dalam aktiviti pengeluaran kita akan ada sistem. Sistem unit kawalan inventory, kita ada pengurusan logistik. Maknanya dalam satu sistem yang besar itu akan wujud sistem-sistem yang kecil yang menyokong sistem besar itu untuk berfungsi. Okey, itu secara ini sejaklah ya untuk sistem dan subsistem. Okey, untuk bahagian yang terakhir cikgu rasa ya untuk hari ini ya kita akan lihat satu topik yang terakhir untuk subtopik kita yang pertama yaitu proses pengeluaran. Okey, proses pengeluaran ini kita ada input, transformasi dan output. Okey, kalau pelajar masih ingat pada bab 1 hari itu cikgu Rizal ada terangkan tentang proses perniagaan. Ya, proses perniagaan dia ada 5 proses kan? Input, transformasi, output, pemasaran dan penjanaan untung rugi. Okey, itu untuk proses perniagaan. Sebab dalam perniagaan, ya, dia sampai habislah, maknanya sampai dia menjana untung rugi, itu dinamakan perniagaan. Dia dapat untung, itu dinamakan perniagaan. Tetapi di sini kita hanya fokus kepada pengeluaran sahaja. Jadi untuk pengeluaran dia hanya setakat output sahaja, ya, input, transformasi, output, dia keluarkan barang. Selepas pengeluaran barang itu, aktiviti lain itu akan dibuat oleh jabatan-jabatan lain. Okey, kita akan lihat satu persatu apa itu input. Okey,
Input di sini merujuk kepada faktor pengeluaran. Nah, ini faktor pengeluaran. Ingat lagi faktor pengeluaran yang kita belajar dalam bab 1. Ya, dia ada bahan mentah, mesin, modal, keusahawanan dan teknologi. Benda yang sama. Beginilah juga dalam proses pengeluaran. Ya, dalam proses pengeluaran, pengurus pengeluaran dan pekerja-pekerja dia akan memastikan input ini sentiasa mencukupi. Ya, ya akan pastikan faktor-faktor pengeluaran yang diperlukan sentiasa ada, mencukupi, berkualiti untuk meneruskan aktiviti pengeluaran. Okey, proses yang kedua dinamakan sebagai proses transformasi. Proses transformasi ini pun cikgu rasa para pelajar masih ingat ya, proses kita menukarkan input tadi kepada output. Ya, dengan ya. Ya, ada pelajar tanya, proses pengeluaran ni bukan ada satu lagi maklum balas ke? Okey, begini ya, dalam buku rujukan kita memang dia ada satu maklum balas di situ, tapi kita merujuk kepada sukatan. Ingat ya para pelajar, apa-apa pun kita akan rujuk kepada sukatan. Dalam sukatan dia ada tiga ini sahajalah, input, transformasi dan output. Jadi kita abaikan maklum balas tersebut. Boleh? Okey, okey, okey. Okey, jadi cikgu sambung untuk proses transformasi. Ya, proses mengubah input kepada output melalui proses tambah nilai. Maknanya, daripada input tadi, dia akan melalui proses transformasi. Dalam proses transformasi tadi, input tadi, dia akan diubah bentuk. Ya, contohnya, kalau dari input tadi tepung, semasa proses transformasi tepung itu diadun, tepung tersebut diayak, dibahagikan kepada bahagian-bahagian kecil, dia jadi dough, kemudian diwarna. Nah, itu proses tambah nilai. Maknanya daripada suatu yang kurang bernilai tadi tepung semata-mata, dia berubah menjadi tepung yang sudah diayak, tepung yang sudah diletakkan pewarna, perasa. Okey, itu proses tambah nilai ataupun proses transformasi. Okey, dan yang ketiga dalam proses pengeluaran adalah output. Output ini merujuk kepada produk yang telah siap ataupun produk yang siap untuk kita pasarkan. Okey, contohnya daripada tepung, tepung itu diadun, diayak, diwarna, diletakkan gula, diletakkan perasa dan dia jadilah donat. Ataupun dia jadilah roti. Roti itu boleh sudah dipasarkan. Okey, jadi itu tiga proses pengeluaran. Ya, input, transformasi dan output. Okey, ini macam kita review sahaja apa yang kita belajar dalam proses perniagaan. Ya, proses perniagaan. Cumanya dalam proses pengeluaran dia hanya tiga sahaja. Ingat ya para pelajar, tiga sahaja yang terlibat untuk proses pengeluaran. Okey, Cikgu Riza ada soalan daripada pelajar? Kalau tidak soalan, Cikgu Rizal. Okey, Cikgu Suri ada soalan? Ya. Daripada Maika dia tanya, adakah dalam exam maklum balas ditanya? Biasanya pemeriksa dia akan merujuk kepada kita punya sukatan lah. Jadi kalau dia ada dalam sukatan, maknanya benda itu diabaikan. Ya? Jadi jangan risau. Sebab dalam kehidupan kita tu memang ada banyak tambahan-tambahan lah. Cuma kita akan bergantung kebalik kepada kita punya sukatan. Okey, sama juga dengan Najah Hazin. Kata kalau dalam exam yang tak tahu buat maklum balas dalam proses pengeluaran, kira salah. Okey. So saya ulang baliklah. Okey. So maknanya kita biasanya pelajar-pelajar kita gunakan banyak buku lah. Buku macam-macam buku rujukan dan buku rujukan tu bukannya 100% orang kata maklumat yang orang kata besar apa sama dengan sukatan. Okey, kadang-kadang penerangan yang diberikan tu untuk memudahkan pelajar-pelajar mengingat pak. Mengingat orang kata contoh-contoh huraian-huraian. Okey, cuma macam cakap kita bila kita nak ulang kaji so kita kena ada orang kata rancangan okey sukatan di sebelah tepi kita so kita akan check tengok pada sukatan sama ada ada ke tak ada kalau tak ada maknanya kita abaikan maklumat dalam buku rujukan okey sebab dia nanti dia akan berbalik kepada sukatan pelajaran yang telah disediakan kepada pelajar-pelajar okey so dalam sukatan dia ada 3 sampai kepada output sahaja okey.
So, kita serahkan pada kepada Cikgu Rizal. Ya, okey. Terima kasih Cikgu Rizal ya. Jadi jelas ya para pelajar kita akhirnya kita akan bergantung semula kepada sukatan. Yang dalam buku itu memang ada banyak tambahan tapi rujukan utama kita adalah sukatan yang disediakan. Okey. Jadi rasanya kan Cikgu Rizal saya telah habis untuk topik hari ini ya. Jadi sekarang saya mau jemput lagi pelajar untuk naik ke konti untuk sesi soal jawab kita. Boleh Cikgu Rizal? Okey, boleh boleh. Okey, so pelajar-pelajar yang nak naik ke konti, okey. So link untuk ke konti akan dipaste-kan pada ruangan komen. Okey, so Cikgu Hidayah paste-kan link sekejap ke ruangan komen. Okey, so pelajar-pelajar. Okey, sebelum tu ada satu soalan. Ya. Daripada Nolisa Iriana. Cikgu, kalau contohnya fakta dalam setiap buku berlainan tetapi huraian fakta tu still ada kata kunci, adakah fakta itu akan diterima atau salah? Okey, adik Iriana kan? Fakta dalam setiap buku berlainan. Okey, biasanya fakta dia tidak boleh berbeza. Fakta khusus lah. Ya, kita rujuk kepada fakta khusus. Biasanya fakta khusus adalah fakta yang terdapat dalam buku. Jadi, dia tidak boleh berbeza. Sebab kalau fakta itu berbeza, maknanya jawapan itu salah. Sebab itu memang itu fakta yang telah disediakan. Kalau huraian, huraian itu apabila kamu menghurai, huraian kamu itu relevan dengan fakta yang kamu beri, maksudnya dia masih menyampaikan maksud yang sama, dia tidak ada masalah. Rasanya begitu ya Cikgu Rizal? Ya. Okey, so pastikan, pelajar kena pastikanlah fakta tu mesti tepat ikut sukatan. Ya. Okey, sebab buku ni ialah cikgu pun perhatikan banyak sebab kadang pelajar bergantung kepada satu buku tanpa mengikut sukatan. Buku ni dia cakap contohnya perkataan tidak. Dalam sukatan dia tulis tak. Okey, bila pelajar jawab tidak, so memang jawapan dia akan salah. Okey, walaupun maksud yang sama. Okey, so berbalik kepada sukatan, tengok. Cek terutamanya untuk fakta khusus, tolong semak betul-betul apa yang ada dalam sukatan. Okey, kalau fakta umum, maksud tak lari itu tak ada masalah. Setakat huraian tu tak ada masalah. Huraian kita boleh ambil daripada buku-buku untuk terangkan. Okey, sebab dalam buku tu dia akan terangkan lebih detail lah berkaitan dengan apa huraian untuk setiap fakta tu. Tapi fakta dia kena solid tempat. Kalau fakta lari sikit, okay, so pelajar-pelajar kena berhati-hatilah. Okay, so link StreamYard telah diberikan kepada di ruangan komen. Okay, so pelajar-pelajar boleh klik. Okay, kita masuk. Okay, ni Hanson Chai pun. Okay, dia ada. Hanson Chai dah ni pelajar tetap. Okay, dia masuk. Okay, so sekarang ada pelajar-pelajar lain yang nak masuk. Jom, belajar-belajar okay. Lain, jom. So kita cuba jawab soalan. Soalan rasanya subtopik untuk hari ini tak banyak sangat. Cuma kita ada berkaitan subsistem dengan sistem dan juga proses pengeluaran. Proses okay, ya. So kita akan imbas balik. Okay, so boleh klik pada link StreamYard tu. Okay, jom. Jom, kita test tahap keupayaan kita. Jom. Okay, ada pelajar yang nak masuk? Jomlah. Soalan bukan susah pun. Soalan basic je ni. Okey, jangan malu, jangan segan. Okey, cuba onkan mic dan juga onkan kamera. Okey, so kita nak tengoklah boleh masuk, klik link tu. Dia cakaplah okey daripada pelajar, daripada sekolah mana. Okey, mungkin rakan-rakan kamu pun nak tengok muka kamu ni. Mak ayah pun nak tengok muka kamu ni. Anak dia live ni hari ni. Okey, so jom. Okey, ada pelajar-pelajar? Jom belajar. Okey, klik pada link. Tak ada, jom. Tak ada ke? Tak ada yang minat ke? Terpaksa cikgu jawab sendiri ni kalau tak ada yang minat. Kalau tak ada handsome chai pun boleh masuk lagi. Masuk je handsome chai. Pun boleh masuk lah handsome chai. Okey, ada yang nak masuk tapi mic dengan kamera dia tak on kan. So tolong onkan mic dan kamera eh. Jom masuk, dapat. jom. Pelajar-pelajar tingkatan 6. Okey. Mesti nak berani. Abang-abang senior-senior yang berada di sekolah ni. Mestilah berani. Betul tak? Okey, ada yang nak bersama dengan kita di konti? Cikgu Dayah ada? Okey, ada. Ada tapi
Handsome choice pula. Okey, tak apa. Yang ada ni dia tak on. Okey, kita bagi yang on camera tu dulu. Okey, ha, kembali kamera dan mic ya, siapa yang nak konti. Okey, kita ada handsome child lagi sekali. Hai handsome child. Hello, hi Keiko. Handsome child. Saya nak bagi peluang kepada calon lain tapi tak ada orang. Oh, itulah tu ada yang minat dah. Yeah. Tak apalah handsome child. Kita teruskan ya handsome child. Okey, okay. Kali ini soalan ni soalan STPM 2016 ya, maknanya dia pernah keluar menjadi soalan struktur untuk tahun itulah ya, soalan 2016. Soalannya tentang ya, huraikan dua hubungan antara jabatan pengeluaran dengan jabatan pemasaran. Empat markah. Okey, macam mana kita mau jawab ni soalan ni handsome child? Okey, saya letakkan ayat pembuka. Iaitu dua hubungan antara jabatan pengeluaran dengan jabatan pemasaran ialah saya bagi jawapan iaitu saya bagi kalau jabatan pemasaran menyampaikan maklum balas kepada pelanggan menyampaikan maklum balas kepada pelanggan lepas tu jabatan pengeluaran mengeluarkan produk mengikut tempahan. Okay. Lagi satu, jabatan pemasaran bertugas untuk mengedar barang, membuat promosi dan juga menentukan harga, manakala jabatan pengeluaran membuat penambahbaikan terhadap produk yang telah dikeluarkan. Itu sahaja. Okey. Betul. Terima kasih handsome Chai. Empat markah ya. Hubungan antara jabatan pengeluaran dengan jabatan pemasaran. Okey, contoh ya cadangan jawapannya selain yang handsome Chai beri tadi ya. Pelajar boleh jawab dalam bentuk beginilah ya. Jabatan pengeluaran mengeluarkan produk. Okey, di sini sudah ada satu markah. Okay, kemudian jabatan pemasaran akan memasarkan produk dengan melakukan aktiviti promosi. Okey, sudah dapat satu markah. Okey, yang kedua, jabatan pengeluaran akan menghasilkan jumlah produk okay, mengikut rancangan jualan yang dibuat oleh rancangan pemasaran. Nah, ini rancangan jualan yang dibuat oleh jabatan pemasaran. Sorry ya, bukan rancangan, oleh jabatan pemasaran. Okey, jadi satu-satu kita dapat empat markah. Okey, bagus handsome child. Dia tidak lupa ya untuk masukkan ini ayat pembuka ataupun kepala ayat dalam setiap jawapan. Ini penting ya para pelajar kena ingat. Penting. Okey, baru masukkan kamu punya jawapan. Okey, terima kasih handsome child. Okey, kita ada seorang lagi pelajar rasanya. Okey, boleh. Okey, boleh onkan mic? Siapa okay. Ya? Selamat pagi, bolehkan onkan mic daripada ya, Zihong. Onkan mic, tak dengar suara. Kamera dah on lah, suara tak dengar. Hai. Oh, dah terputus ya. Alah. Oh, okey, kita bersama juga. Okay. Ha, daripada di ruangan chat kita. Kita ada Cikgu Azli. Cikgu yang berpengalaman daripada Terengganu. Okey, terima kasih Cikgu Azli. Sebenarnya ada Cikgu Azli. Dia kata last Cikgu Azli pergi SMK Merautai Besar tahun 2009. Betul. Hari tu pernah jumpa Cikgu Azli masa awal-awal dulu. Saya pun tahu lepas saya jumpa Cikgu Azli. Okey, terima kasih kerana bersama-sama. Ya, okey, ada lagi pelajar-pelajar yang nak bersama dengan kita. Okey, ada pelajar yang mau jawab soalan. Okey, ni soalan mudah sahaja. Kita ada lagi beberapa minit saja lagi. So, pelajar-pelajar yang nak masuk pastikan on camera dan juga onkan mic. Kalau tak on mic, kita boleh bercakap. Ada lagi? Ada pelajar di ruangan konti Cikgu Hidayah? Ada yang sudi ke naik konti? Okey, tak ada.
Tak ada. Okay. Oh, nampaknya cikgu terpaksa jawab sendirilah ni. Okey, kalau tak ada cikgu teruskan. Kita ada lagi 5 minit cikgu. Soalan ini ya, soalan STPM 2007. Dia minta pelajar lakar. Lakar gambar raja proses pengeluaran. Okey, 5 markah. Okey, 5 markah ini pelajar lakar betul dapat 5 markah percuma. Kalau pelajar ingat tadi gambar raja tu, kita ada berapa proses pengeluaran? Ada 3 kan? Input, transformasi dan output. Lakar sahaja proses itu, maka dapatlah 5 markah. Okey, contoh ya jawapannya. Okey, gambar raja proses pengeluaran. Okey, 1 kita ada input. Ya. Okey, 2 kita ada proses transformasi. Dan yang 3 kita ada output. Ha, ini sahaja pelajar lakar, pelajar dapat 5 markah. Banyak ni 5 markah ya. Jadi ingatlah gambar raja, ingatlah gambar raja proses pengeluaran ini. Okey, boleh para pelajar? Okey, rasanya cikgu telah selesai untuk beberapa topik kecil pada hari ini. Ya, jadi cikgu rumuskan ya para pelajar. Untuk hari ini kita telah pun belajar tentang apa tadi? Tentang perkaitan jabatan pengeluaran dengan jabatan pemasaran, jabatan sumber manusia dan jabatan keuangan. Okey, kita pun telah melihat apakah itu sistem dan subsistem. Dan yang terakhir ini adalah berkaitan dengan proses pengeluaran. Ingat, proses pengeluaran dalam sukatan kita dia ada 3. Jadi kita ikut dalam sukatan sahaja. Input, okay, proses transformasi dan output. Ya, Cikgu Rindal. Ada pelajar tanya ni. Kan soalan lakar kan? So kata tak perlu huraikan ke? Tidak perlu. Lakar sahaja. Kalau dia bilang lakar dan hurai, baru kita hurai. Tapi untuk soalan ini dia minta lakar, jadi lakar sahaja. Okey, ada yang tanya soalan bahagian A ke? Kebiasaannya ya, soalan bahagian A lah. Soalan bahagian A lah. Dasarnya. Ya? Ada lagi soalan Cikgu Rizal? Okey, tak ada lah. Okey, jadi kalau tiada rasanya setakat itu sahaja untuk hari ini ya. Jadi maknanya untuk minggu ini dan yang minggu lalu kita telah habiskan untuk subtopik pertama, skop pengeluaran. Okey, untuk minggu hadapan para pelajar boleh bersedia untuk subtopik kedua ya, iaitu subtopik kedua dia perancangan pengeluaran. Ya, dia agak berat sikit berbanding yang kita belajar 2 minggu ini. Okey, jadi harap pelajar boleh bersedia untuk tajuk seterusnya. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Suri. Okey, so masih ada lagi soalan ditanya, tak perlu ke maklum balas? Tak perlu. Okey, so kita akan ikut pada sukatan dia ada 3. Okey, kemudian ada tanya cikgu, kalau gambar raja tu dari atas ke bawah boleh tak cikgu? Okey, boleh. Tak semestinya dari kan ni. Okey, janji anak panah kamu tu betul. Anak panah tu betul. Okey, so daripada input menuju kepada transformasi dan menuju kepada output. So anak panah tu Anak panah tu betul. Okey, so sebelum cikgu habiskan, so cikgu rumuskan hari ini cikgu Suri dah terangkan pasal perkaitan antara setiap jabatan. Okey, so dalam perkaitan tu apa yang paling penting, kamu kena tahu fungsi setiap jabatan baru kamu dapat dia punya perkaitan. Apa fungsi jabatan pengeluaran, apa fungsi jabatan kewangan, apa fungsi jabatan pemasaran dan jabatan sumber manusia. Sebab setiap jabatan ni dia memerlukan antara satu sama lain. Sebagai contoh pengeluaran, kita nak menghasilkan produk, kita memerlukan pekerja. So macam mana kita dapatkan pekerja? So kita kena hantar jumlah yang diperlukan berdasarkan kenaikan kepada jabatan sumber manusia. Jabatan sumber manusia ambil apa yang kita request. Okay, so kena tahu fungsi setiap jabatan, kamu boleh jawab. Okay, kemudian proses pengeluaran. Okay, proses pengeluaran 3. Kalau dalam proses perniagaan dulu kita ada 5. Okay, tapi dalam bab yang kedua pengeluaran fokus kepada 3 sahaja. Okay, soalan lakaran tu kadang-kadang dia keluar. Okay, dalam buku kita sukatan memang dia tak ada lakaran. So kamu guna imaginasi kamu sendiri, kamu buat lakaran proses itu dengan sendiri. Janji ikut urutan anak panah tu betul. Okay, so itu secara rumusan je lah pada hari ini. Okay, so nak nyanyi sikit boleh kan ni? Kecil menyanyi. Cikgu Rizal nak nyanyi. Okay. Tuai padi antara masa, esok jangan layu
layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Oi, tak pernah nyanyi. Okay. So macam mana kalau kata nak rindu saya pergi sebab nanti kita akan pergi sekolah dah. Okay, so tapi jangan risau, kelas kita akan berjalan seperti biasa. Okay, so sebelum tu pelajar-pelajar tutup dulu ruangan chat. Okay, pastikan anda tekan button subscribe pada channel Cikgu Suri. Okay, tekan button subscribe dan tekan butang loceng. Okay, kenapa kena tekan butang loceng tu? Okay, sekiranya ada kelas seterusnya, so anda akan diberitahu dan anda tidak akan terlepas kelas-kelas seterusnya. So, pelajar-pelajar, pengajar perniagaan boleh juga follow channel Cikgu Rizal dan juga Cikgu Hidayah. Okay, sebab apa? Kami bertiga akan bergilir-gilir untuk mengajar subjek pengajian perniagaan semester yang pertama. Okay, semester yang ketiga dan juga okay, untuk akan datang kita akan buat untuk paper ulangan semester yang kedua. Okay, so pergi ke channel tiga-tiga cikgu ni dan tekan subscribe. Okay, dah tekan subscribe belum? Kalau dah tekan subscribe, okay, type pada ruangan komen dan. Okay, kita nak tengok sebelum kita bagi link CJ untuk kelas hari ni. Okay, yang dah tekan subscribe, jangan tekan balik. Nanti dia merah balik. Okay, so tekan sekali je. Yang merah je tekan sekali. Okay, so link CJ akan diberikan pada ruangan komen. Okay, Cikgu Daya akan pastekan pada ruangan komen. So diingatkan pelajar-pelajar hanya menggunakan akaun e-didik sahaja. Okay, kadang-kadang pelajar tak dapat nak login. Sebab apa? Dia login dengan akaun personal. Okay, pastikan kamu keluar dulu, kamu login akaun email e-didik dan kamu baru klik pada link CJ yang telah diberikan. Okay, dah paste link CJ tu Cikgu Daya. Okay, pastekan link CJ. Okay, untuk hari ini. Okay, so jangan lupa temu janji kita pada kelas yang akan datang. Okay, untuk semester yang pertama kita akan buat pada setiap hari Sabtu. Setiap hari Ahad. Maafkan cikgu. Dah nyanyi tadi dah lupa dah. Okay, setiap hari Ahad jam 9.30 pagi. Okay, dan kelas untuk semester 3 dan ulangan yang kedua. So, pelajar-pelajar boleh layari www.academyyoutuber.com. Okay, tengok kepada jadual kelas dan dia akan berikan link kat situ lah. Okay, dan maklumat yang berkaitan dengan kelas cikgu akan update dari masa-masa lah. Okay, so kita sampai di sini sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih kepada presenter kita Cikgu Suri dan juga rakan-rakan yang bersama dengan cikgu. So kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Academy YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Academy YouTuber. Dibawakan kepada anda oleh Academy YouTuber.